Nama saya Bustam dari TNI Kabupaten Belitung. Di TNI sebagai saya bergabung di TNI sejak 2004. Dulu jadi relawan, sekarang sudah di staf. Alhamdulillah. Kemudian juga kenalkan ya, saya Dedi Sinetra. Berhari-hari saya sebagai tenaga medis di Puskesmas Arjaga, tempatnya di ruang tindakan. Ya. Kemudian bergabung di TNI sejak tahun 2013 dan alhamdulillah diberi kepercayaan lagi sekarang sebagai pengurus di bidang kedua bidang paling tidak kita sudah bisa melakukan masalah itu berhasil atau tidak bukan urusan kita tapi urusan Tuhan. Jadi ya, tapi minimal kita telah melakukan tindakan ke korban, kita katakan korban di sini. Jantung masih berdetak dan napas masih berhembus, kita tidak boleh melakukan RGP. Karena RGP ini fungsi kita lakukan setelah bukan. Dan kita melihat ini ada tanda-tanda kehidupan, kita lakukan terus, tapi memang sudah ada tanda-tanda ini. Semuanya, gimana? Sekolah dulu. Buka celana ya. Waduh loh, kacau loh. Ini peluangnya bejat ya. Kacau. Taliban melonggarkan. Buka bajunya. BH-nya nggak usah ya. Serius. Susah nih gara-gara pandemi nih, apa aja susah. Medical first responder. Medical yang pertama kali tiba
Pada saat terjadi. Iya, orang. Posisinya gini ya. Mata ke arah perut. Setelah lihat dengan dan rasakan, cek lagi. Nah, cek lagi. Cek lagi seperti apa? Kalau nafas tidak ada, biasanya kita cek lagi. Cek nadinya. Dua jari diletakkan di tengah leher, kemudian ditarik ke samping. Ditarik ke samping. Dua jari, kalau orang ini langsung biasanya mati. Tapi supaya yang urutannya yang ya, dua jari letakkan di tengah leher, ditarik ke samping. Untuk merasakan ada tidaknya denyut nadi. Nadi apa? Nah, setelah pemeriksaan tadi, nah tadi yang saya bilang tadi, ketika darurat kita biasanya langsung ke pemeriksaan napas dan nadi, ya, pemeriksaan napas dan nadi. Semuanya aman berarti yang lainnya bisa dilanjutkan ke pemeriksaan lainnya. Tapi berarti yang dilakukan adalah resusitasi napas. Karena kita tidak bisa memberikan resusitasi jantung ketika nadi masih ada. Jadi yang dilakukan adalah resusitasi napas kita baru-baru. Nah tadi ketika kita punya teman atau kita di sekitar kita ada 3 penolong, kita bisa meminta bantuan teman untuk terus membuka jalan nafas. Jalan nafasnya dibuka, memegang dengan ada berapa teknik? Dua. Yang keras dengan ya. Membuka jalan nafas itu ada dua teknik, yaitu bisa dengan penggerakan yang terdahulu, kemudian yang keras bisa dibantu oleh teman. Nah, dari arah kepala, ya. Kemudian bagaimana cara menentukan titik tekan? Tadi sudah ada ya. Dua lutut maksudnya nih. Ini ada apa sisi bawah tulang rusuk lah ya. Nah, ditarik ke tulang sternum ya, tulang tengah, tulang sternum. Kemudian kemudian keluarkan dua jari selanjutnya. Kemudian ini telapak tangan kita ini letakkan di sisi tangan yang jari dari yang terakhir. Nah, ya, jari manis ya. Ya. Tarik sisi tulang rusuk, letakkan di tulang sternum. Kalau sudah kelihatan langsung tulang sternum. Kemudian letakkan dua jari. Jari tengah dan jari telunjuk, kemudian jari telapak tangan kiri kita letakkan di sisi dua jari. Ini ya, oke. Okay. Saya evaluasi dulu letak jantung itu ada di mana? Apa namanya? Di apa? Di kepala. Letakkan ke. Tadi saya perhatikan siapa Bang Budi? Bang Budi penangkarannya sudah oke. Okay. Sudah oke okay banget. Ya. Jadi pada saat kita memberikan resusitasi jantung paru, Tangan ini lurus. Kemudian
yang kita gunakan adalah tenaga dari bahu. Bahu. Ya. Kemudian dalam tekanan diperkirakan berapa kedalaman tekanan? 5 sampai 6 cm. 7 dari mana? 5 cm ya. Diperkirakan sekitar 5 cm. Nah, di boneka Santi ini kita punya lampu indikator. Lampu indikator. Tapi lampu indikator ini tidak mengukur kelebihan kedalaman, dia hanya mengukur kekurangan kedalaman. Jadi kalau dia kedalamannya kurang, dia akan merah. Kemudian dia kalau dalamnya cukup dan lebih, dia akan hijau. Ya, berapa hitungannya? 30 tekan dengan 2 kali napas. Oke. Nah, kemudian ketika kita memberikan tekanan, diusahakan tadi sudah benar mengeluarkan suara yang pada orang ini. Memang orang ini benar-benar memberikan pertolongan, itu maksudnya. Kemudian sampai kapan kita memberikan pertolongan? Sampai petugas medis, sampai korban sadar atau sampai petugas medis datang. Sampai petugas. Sampai korban sadar. Ketika korban sadar atau memberikan tanda-tanda respon, hentikan. Yang kedua, petugas medis datang. Yang ketiga, serahkan. Menolong kelelahan. Yang keempat, adanya tanda-tanda kematian. Iya, si korban sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa dia sudah pasti mati. Apa itu? Tanda-tanda kematian. Yang paling cepat itu lebam mayat. Lebam mayat itu muncul ketika berapa lama? 20 sampai 30 menit. Selanjutnya ada kaku mayat. Selanjutnya ada pembusukan. Tadi pembusukan berapa lama? 5 jam. Kemudian yang lainnya, empat tanda-tanda kematian, betul? Apa lagi? Kondisi fisik yang kalau kita lihat memang ini sudah pasti nanti, mereka sudah putus itu. Ya, itu tanda-tanda mati ya. Tapi yang paling mendekati ketika kita memberikan LGD itu lubang mayat 20 sampai 30 menit. Nah, ya. Kalau kita ini, kita nggak usah bicara ke mayatnya, kita bicara dengan orang hidup. Orang hidup kekurangan suplai oksigen, yang bisa kita lihat adalah kebiruan. Kebiruan di bibir. Bibir, itu yang pertama. Jadi lubang mayat itu akan muncul pertama kali kita lihat bibirnya warnanya mulai pudar biru. Kemudian dia bisa di seluruh permukaan kulit di penderita itu sendiri. Tapi bukan berarti dia langsung blub biru semua, tapi ada titik-titiknya. Misalnya lubangnya di sini, di bagian muka. Jadi ada kelompok-kelompok dan kemudian akan menyebar dan akan menutup semuanya menjadi biru. Ya. Jadi ada proses itu. Jadi lubang mayat seperti dikatakan tadi akan muncul 20 sampai 30 menit. Ya, itu sudah pasti pada hati. Dan itu kita hentikan untuk melakukan RGP tadi ya. Kemudian untuk RGP paling dikasih capek. RGP sekarang kita melakukan berapa siklus? 5 siklus ya. Dalam artian kita mulai berhitung kita udah melakukan penilaian gini nanti tidak ada, kemudian napas tidak ada, kita lakukan RCP khusus kejadian terbaru. Dan disampaikan tadi adalah dengan cara menarik dari manis ke alat transvenum, mengukur dan meletakkan punggung tangan yang paling paling kuat kita. Misalnya saya
saya bukan bidan, berarti saya menggunakan punggung tangan kanan untuk di bawah. Tapi kalau kita bidan, kita menggunakan punggung tangan kiri. Ya, karena kalau saya biasa kanan, saya meletakkan ini tenaganya tidak maksimal. Ya, tapi kalau saya karena saya kan menggunakan punggung tangan kanan, tenaganya akan maksimal. Tadi sudah dikatakan bahwa tumpuan tenaga yang akan kita gunakan untuk RGP adalah tenaga bahu atau tenaga punggung kita, ya. Itu yang perlu diperhatikan, ya. Kemudian persyaratan lain untuk melakukan RGP. Persyaratan lain untuk melakukan RGP adalah lokasi tempat. Lokasi tempat. Kita tidak boleh melakukan RGP di atas permukaan yang lembut dan tidak maksimal. Misalnya di kasur tidak boleh kita lakukan, karena tenaga yang kita keluarkan kasur akan menekan, tidak maksimal. Kita rekomendasikan harus maksimal, ya. Jadi permukaan yang kita gunakan adalah permukaan yang keras dan datar, itu yang paling utama. Nah, harus kita perhatikan, ya. Setelah kita melakukan, nah, menempatkan peserta di posisinya, setelah penilaian ini, kemudian henti nafas lebih jatuh, kita lakukan RGP dengan cara melakukan pijatan 32 30 pijatan dan 2 bantuan nafas, ya. Sebanyak 5 siklus, ya. Untuk menghitung, kita benar yang dikatakan tadi, kita harus mengeluarkan suara. Ada beberapa metode yang dikeluarkan suaranya untuk melakukan penghitungan. Ada yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, sampai 30, stop. Ada lagi yang lebih, kalau kami di pelatihan kemarin, menggunakan teknik penghitungan 1, 2, 3, 1. 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6, sampai 1, 2, 3, 10, berarti 30, bantu nafas. Bantu nafas, kita melakukan bantu nafas ini menggunakan semaksimal mungkin kita sudah berudara dan menyalurkannya. Menyalurkannya. Kemudian untuk melakukan ini, posisi kita, mulut kita dengan mulut korban harus benar-benar full, ya. Bedanya nggak Jadi memang benar-benar kita melakukannya full di permukaan bibir kita dan bibir korban, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pada waktu kita meniup, hidung harus tertutup. Ya, kita tutup hidungnya, kemudian kita lakukan tiup, kemudian mata kita tunjukkan ke arah dada. Jadi kita bisa melihat hembusan nafas kita tadi masuk apa tidak. Karena akan kelihatan, waktu kita menghembuskan nafas ini akan mengangkat kalau memang itu berhasil. Gitu. Setelah melakukan satu siklus belum juga diperlukan, kita lakukan lagi dua siklus, tetap 30 lakukan nafas. Kemudian kita lihat lagi, belum ada tanda-tanda, lakukan lagi, ya. Makanya tadi sudah dikatakan, kita sampaikan tadi, kapan RGP dihentikan, ada bila bantuan lain datang, kemudian ada tanda-tanda kehidupan, ada tanda kematian, ya, itu henti nafas dan kita hentikan, kemudian kita kelelahan. Untuk melakukan RGP bukan hal yang mudah, sangat capek. Kita bisa melakukan 2 siklus, wah, orang ini udah hebat tenaga, ya. Udah hebat, karena sangat menguras tenaga. Karena campur tempat tinggal dengan pemula. Kalau kita bisa melakukannya dengan cara tidak mengusahakan tulang rusuk ini tidak menembus paru-paru, ya silakan saja. Tapi
dokter kita merasa oh belum sembuh dan berapa makan bisa, jadi jangan kita lakukan karena itu akan menjadi beban buat kita. Ya Allah, aku tadi tekan yang terdekat karena kalau besok umur kita akan mikirkan itu. Ya. Jadi ini dilema yang kembali ke kita. Ya. Ada yang menyarankan boleh dilakukan karena itu ingin prinsipnya kita lakukan nanti dan kita lakukan nanti. Paling tidak ada usaha, kan? Paling tidak usaha kita, ya, jadi usaha kita. Gimana caranya? Ya, minimal untuk hal-hal yang demikian, atur posisi dia, atur pernapasannya. Boleh kita lakukan pijatan ringan ke arah dadanya, ya, jangan sampai kita terlalu kuat menekan, karena akan tulang rusuk tadi akan menembus. Itu yang saya katakan dilema tadi. Kita lakukan salah, tidak kita lakukan salah. Tapi kalau kita tidak lakukan, tidak ada usaha. Okay. Kalau orang ini tidak kita lakukan mati, kita lakukan juga mati. Pada tapi usahanya belum kita lakukan. Itu, ya. Itu kembali ke kita masing-masing selaku penolong. Ya. Kemudian tadi sudah digambarkan untuk melakukannya 32. Itu untuk berapa orang penolong? 32 untuk satu orang penolong. Bila kita mempunyai dua orang penolong, berapa kali? Ayo. Ini ada nih, misalnya sudah 51. Ternyata ada si Bagas. Iya. Sudah penolong. Si Bagas 15. JP, Bendi akan melakukan. Kalau dilihat tadi ini awal di mantap adalah begini, ya ini bukan berarti dia terlegar boleh duduk sini, kemudian kaki satu diluruskan, satu di omar teguh, ya ini posisi mantap, ya sekarang rasakan kalau posisinya miring kanan ini ada nggak rasa tekanan di paru-paru? Tidak ada. Ya. Coba miring ke arah sebelah kiri. Kembalikan. 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 Ya. Ya. Terima kasih. Sudah miring ke sebelah kiri. Nah. Sekarang miringnya ke arah sebelah. Kiri. Sesat. Ya. Kiri ya. Ya. Nah. Sekarang ada nggak rasa tekanan di dada? Ada. Sesat. Ada. Sesat ya. Nah. Ini. Berarti kita melakukan posisi mantap adalah posisi ke sebelah kanan, ya, oke ya, itu posisi mantap ya. Jadi kita miringkan korban ini ke arah sebelah kanan supaya tidak ada tekanan di paru-paru dan napasnya bisa lancar. Itu, ya. Kemudian setelah kita katakan kita sudah posisi stabil dan posisi mantap. Bantuan datang. Apa yang harus kita lakukan untuk penderita ini? Tanda-tanda vital. Oke, tanda-tanda vital boleh. Kalau udah posisi mantap kayak gini, kondisi sudah stabil nih. Napas sudah ada, nanti sudah ada. Dan tinggal dievakuasi. Ini perhatiin nih. Ya. Ya perlu juga kenalkan. Ini namanya apa? Ya, masker CPR ya, masker CPR ini fungsinya adalah untuk supaya kita tidak kontak langsung, mulut kita tidak langsung ke mulut korban, ya. Ini memang dirancang khusus bisa meniup tapi tidak bisa kembali terang. Tapi kalau kita tarik dia makan. Dalam artian begitu kita masang di penderita, kita tidak kontak langsung dan udara yang tersembus dari penderita kita tidak hirup. Karena kita tidak tahu penderitanya mempunyai COVID atau enggak. Jangan. 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 Jangan.
Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik, ya. Dari mulai kepala, ya, ke bagian kepala bagian belakang, kemudian ke leher. Leher ini kita tidak boleh menggerakkannya, cukup diraba. Ketika dia memberikan respon, nah, yang diperhatikan ketika pemeriksaan fisik ini adalah respon si korban. Nah, ketika dia memberikan respon, tinggalkan dan ingat. Ketika kalau ada teman penolong lainnya, suruh catat bahwa di bagian-bagian itu terdapat nyeri atau apa. Dan pemeriksaan kepala, di kepala meninggalkan apa bercak darah, artinya di kepala sebenarnya ada bagian kepala yang terluka. Kemudian kita lanjutkan ke bagian pipi, dimulai dari bagian mata, kemudian bagian pipi, kemudian bagian mulut. Mulut kita buka, periksa bagian dalam mulut. Ketika ada sumbatan dikeluarkan. Keluarkannya buka napas, buka jalan napas, buka mulut, korek pakai fingers, ya. Dimiringkan, korek, keluarkan. Oke. Terus dilanjutkan ke bagian anggota gerak atas, ya, anggota gerak atas. Kita mulai dari belakang, kemudian turun ke tangan, kemudian kita lanjutkan di bagian abdomen. Apa namanya nih? Tulang belakang. Ya. Abdomen. Kemudian sampai ke sampai ke perut. Perut. Dari perut kita langsung pemeriksaan di bagian dada, kemudian ke bagian perut. Di perut kita bypass. Ya, ada empat bagian yang perlu diperiksa di ketika dia memberikan respon, hentikan dan tandai. Maksudnya enggak. Kemudian kita lanjutkan ke pinggang. Anggota gerak bawah. Dan mulai pinggang. Saya perlu nambah semuanya enggak? Enggak apa-apa. Atau kita nambah ke sini lebih. Pinggang, pinggul ini bisa digoyang-goyangkan beda dengan leher. Kalau leher ada tulang spinal, tulang belakang yang harus diwaspadai. Sampai ke dari leher sampai ke belakang itu harus diwaspadai cedera tulang belakang. Kemudian anggota gerak bawah ini kita selesaikan sampai ke kaki, kemudian dari atas bawah hal-hal yang kita temukan pada saat pemeriksaan fisik itu dicatat. Dicatat apa aja cederanya, lukanya apa aja. Kemudian catatan itu kita lanjutkan ke medis. Ketika penolong. Udah itu biar aja situ. Medisnya kita serahkan, laporkan bahwa si korban sudah penanganan sudah kita lakukan penanganan ABCD. Kemudian ya, terhadap korban ada terdapat luka-luka. Izin yang apa jalan apa? Jalan segitiga. Sambil pengenalan, ya. Itu. Ini kain ini lagi cara melipatnya itu. Saya belum mengetahuinya. Ini sudut bawah ini. Tarik ke atas. Bawah. Tarik ke atas. Yes. Saya jadi iri. Melipat kain mitela, ya. Ketika kita apa? Kita lipat, kemudian kita mau simpan. Kemudian kita lagi. Banyak cara sebenarnya melipatnya. Dari bahan apa? Sponsor. Jadi, terima kasih. Jadi, ini. Kalau kita kan biasa pakai bahan belacu, ya. Iya.
bisa beli racun lah yang gitu. Iya. Final top yang apa tanduk yang rata dan keras. Ya. Patah tulang leher. Saya belum bisa bawa hari ini kan sebenarnya sedih. Iya. Tidak apa-apa. Semuanya udah OTW. Tergantung-gantung ya. Dulu ya butuhannya kita. Apa ya? Ini akan lebih mudah kita untuk melakukan pengangkatan korban, terutama untuk menjaga banyaknya gerakan di korban. Karena ini tinggal kita pasang ke bagian bukan yang biasa COVID kan, bukan. Ini yang corona, bukan yang COVID. Yang biasa kita COVID yang di bawah. Jadi, ini adalah kalau kita bilang di kesehatan itu stretcher yang akan untuk melakukan pengangkatan dan penderita. Untuk pemasangannya akan lebih mudah, kita tinggal masang di dua sisi penderita atau korban. Dosanya benar korban tidak boleh gerak. Ini korban yang kebiasaan nih, diam aja. Jadi untuk menggunakan ini, jadi kita satu memasukkan ke belakang dan satu memiringkan. Masukkan dan miringkan. Ya. Pelan. Nah, harus dua. Ya. Masukkan dan miringkan. Masukkan dan miringkan. Ya. Kapan dia dapat? Kita tinggal mengunci. Oke. Selesai. Makanya ini yang saya katakan lebih aman, lebih nyaman. Karena kita tidak usah mengangkat penderita. Kalau kita mengangkat penderita, tentu untuknya akan sentuh. Berubah. Ya. Tapi dengan ini lebih aman. Ya. Ini tinggal mengangkat. Ya. Mengangkat boleh kiri kanan. Itu yang pertama, bisa memberi komando. Ya, mulai mengatakan. Satu, tiga, bisa begini ya. Posisi. Ya. Kalau posisi seperti ini. Ya. Kita mengangkat. Satu komando yang memberikan perintah. Angkat satu, dua, tiga. Barengan. Ya. Kemudian satu, dua, tiga, jalan. Jadi satu orang yang memberi komando. Oke, satu, dua, tiga, turun. Oke, ya. Yang pertama, kedua, yang perlu diperhatikan, yang memberi komando, kalau menurut Anda, posisi dia harus di mana? Kanan depan. Kanan depan. Kenapa harus di kanan depan? Karena untuk melihat jalur. Melihat jalur. Ya. Itu menurut pendapat Anda. Tapi secara kiri, yang memberi komando harus posisi di belakang. Karena ya, fungsinya dia bisa melihat keadaan korban. Sewaktu-waktu korban ini ada kendala di jalan, kita bisa lihat, wah kayaknya yang tidak pas. Kita turunkan, kita lakukan SGP. Tapi kalau kita di depan, tidak mungkin kita sambil jalan itu tinggi ya. Jadi berada di belakang yang harus selalu bisa mengawasi korban, gitu ya. Dengan tangguh seperti ini, kita ini sini semua. Nah, kalau di kanan semua, kalau kiri semua. Oke, ya. Tinggi. Ya. Oke. Sekarang posisi jongkok. Allah. Posisi jongkok, ya. Posisi jongkok. Kaki satu bertumbuk. Kaki satu bertumbuk. Oke. Ya. Min. Ini kita kan ini sudah dibuka ya. Ya, untuk memindahkan aja nanti. Pindahkan di situ nanti. Oke, enggak apa-apa itu. Oke, Bang. Sedapat mungkin masuk melewati. Mengalir ya. Pelan. Ya. Posisi ini di sini, Pak. Di
Jadi di sini satu tangan ya. Maksudnya bisa agak sini. Ini satu di sini, satu memeluk. Ini. Posisi tangan harus mengalir terus. Ya. Ini akan berat ini. Abang ini yang berat nanti pasti. Karena posisinya kurang. Ini berat. Enggak apa-apa dia. Ya. Kalau sudah kayak gini, ya. Kalau sudah kayak gini, angkat penderita taruh di lutut masing-masing dengan satu komando. 1, 2, 3 taruh dulu. Ini harus berhati-hati. Kalau kita tidak pas dulu kodanya, akan terjadi dislokasi di daerah lutut kita nanti. Oke, sudah masuk? Siap. 1, 2, 3 Angkat taruh di lutut. Oke, nah begitu ya. Begitu juga untuk berdiri. 1, 2, 3 Okay. Ya Allah, berat amat. Ya, berjalan. Kemudian menurunkan hitungan. Satu, tiga, lepas. Dua, tiga. Ini dia komando dulu. Komando siapa nih? Oke, satu. Dua. Satu udah masuk tangan dulu. Dua, dirinya. Dirinya dulu. Terus. Oh. Dua. Oke. Ya, oke. Satu. Tiga. Empat. Oke. Nah, baru jalan. Jalan itu terserah. Jalan. Ya. Udah mandi gua nih. Hitung ulang. Jangan bercanda terjatuh. Satu. Turun jokok. Dua. Tiga semula. Tiga. Yang lain juga, jangan jadi penonton. Cepat. Jangan seru. Jadi, sudah paham semua, pas. Satu, turun. Dengan posisi yang sama semuanya. Satu, ambil korban. Kemudian, dua, angkat ke tutup paha. Kemudian, berdiri. Didirikan langsung boleh di paha, atau langsung berdiri boleh. Nanti setelah berdiri, didirikan boleh. Karena ketika kita sudah mengangkat korban, kalau kita miringkan, itu beban korban akan lebih enak kita mengendalikannya. Satu. Apa sedikit bang? Salah tak? Belum lah. Salah tak? Kau angkat lah. Dapat diangkat. Turunkan dulu lah. Cikgu buat memang keras. Begini talang tu. Angunci. Ya. Dua. Betul. Oke. Kita posisi aman. Ya. 3. Nah. Korban miringkan. Jalan. Ya. 1. Disiku. Dilutut. Dilutut dulu. 2. 3. Wih, tepuk tangan dong. Di pinggang belum masuk. Di pinggang, Pis. Tar, posisi tangan salah. Kalau satu udah pasti posisinya udah masuk, baru masuk kedua. Di leher. Satu masuk leher. Ini harus ada pembagian tempat nih. Kalau posisi seperti ini yang susah. Tapi ini harus biasa sedikit. Dua. Pasok dulu. Leher. Oke. Boleh. Oke. Ela. Ush. Haris tangannya belum ke posisi belum kuat. Ini Haris kunci. Iya. Lima. Satu. Jalan. Leher dulu. Oke, korban. Satu. Posisi tangan.
Pertama dilindungi. Dengan gendeng. Oke, gendeng. Korban yang siapa yang kalian? Pelan ya. Iya. Iya, angkat. Lima, berdiri. Hei, lima miring apa lima lima tidur? Lima angkat. Oke. Nah, jadi kan bukan. Jalan. Mati salah gue. Terus pas nombang. Iya. Lalu. Yang pertama. Yang jelas penggunaan oksigen kita gunakan untuk penderita yang memang butuh suplai oksigen. Kalau kita yang dalam keadaan seperti sekarang ini aman-aman aja, kita nggak butuh dengan alat ini karena kita bisa menghirupnya sendiri. Tapi indikasi orang kekurangan oksigen yang pertama kita bisa lihat indikator ya oximetri ya, oximetri itu karena kalau dengan alat ini kita mudah orang ini akan kekurangan oksigen, kita bisa lihat di sini dengan alat ini kita pasang di jempolnya akan bisa terlihat detiknya berapa persen. Yang normalnya dia 98%. Kalau dia menunjukkan 98% dia aman bernapas. Tapi bila kurang dari situ 90% misalnya atau 80% itu cenderung akan kelihatan napasnya akan lebar. Dan dia akan berlemak untuk menghirup oksigen. Dia akan kelihatan sangat besar. Nah, inilah yang harus kita gunakan. Alat bantu untuk melakukan untuk menyelamatkan penderita. Ya. Karena bila oksigen kurang di tubuh kita dan berlangsung lama, maka akan akhirnya shock, akhirnya gim. Ya, jadi rangkaian begitu, ya, rangkaian seperti itu. Kalau kita lambat, mereka kurang suplai oksigen, akan terjadi suplai oksigen ke otak akan terganggu, akan terjadi hal-hal yang disebutkan tadi ya, sampai akhirnya dia meninggal. Ya. Kemudian dia bisa juga akan melumpuhkan seluruh anggota tubuh kol, disesuaikan. Kalau orang ini dalam keadaan sadar, kita bisa langsung bertanya, Pak, ada nggak perasaan masuk? Nyaman nggak dalam keadaan kita kasih tiga liter? Belum terasa, Pak. Masih susah. Naikkan ke 4 liter. Udah nyaman? Udah ada, Pak, terasa. Tapi agak kurang. Naikkan sampai maksimal 5 liter. Ya, 5 liter. 5 liter ini udah sangat kencang. Kalau kita pakai ini, 5 liter itu udah terasa. Kemudian kita ajarkan mereka untuk mengatur napasnya. Ayo, Pak. Tarik pelan, lepas. Napas seperti biasa, Pak. Napas seperti biasa. Ini harus komunikasi kita ini harus selalu. Harus selalu. Karena mereka ini kalau kekurangan oksigen penurunan kesadaran. Penurunan kesadaran. Apabila kita tidak mengajak komunikasi, justru dia akan lena. Akan lena lagi. Bila perlu sambil tepuk, ayo pak, terus pak, terus pak. Napas biasa. Dia kasih semangat. Iya, harus harus begitu untuk mensukses korban ini supaya balik lagi ke arah awal, gitu ya. Untuk pemberian oksigen itu tadi sudah saya katakan tadi, sesuaikan kita kalau memang. Tapi kalau memang pasien ini sudah tidak sadar, kita nggak usah nanya, nyaman nggak pak? Nggak akan jawab dia, ya. Langsung kita naik ke 5. 5 liter ya, 5 liter itu ukurannya di sini nih, oh, tidak ada ya, tidak ada ini. Oke, ya, nih di 5 liter posisi, yang balonnya di posisi 5. Ya, jadi ini kan untuk kenaikan lagi ke seluruhnya, itu udah maksimal. Ya, untuk. Untuk kita yang dalam keadaan tidak sadar biasanya sudah 5 liter ini sudah sangat kuat, sudah sangat kencang ya. Tipinya tadi cuma gunung aja. Ya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk selang oksigen ada beberapa macam. Ada yang nasal, ada yang NAPM. Ya,
bermacam-macam ya modelnya. Ada yang langsung pakai di dua cabang langsung ke regional, ya. Hal-hal yang seperti ini juga kita harus paham, ya. Tapi ini peralatan ini cukup berat, tidak mungkin kita bawa. Tapi kalau untuk di suatu kegiatan-kegiatan, biasanya kalau untuk kayak penyelam-penyelam ini pasti ada. Untuk antisipasi ya.